Taman Kota Sampang yang dikenal dengan Taman Bunga menjadi tempat favorit bagi para orang tua yang ingin bermain dengan anaknya. Di samping banyak permainan, taman ini juga sejuk untuk ditempati. Tepat di depan kantor Bupati Sampang Jalan Jamaluddin, Taman Bunga menjadi pilihan masyarakat Sampang untuk refreshing pada waktu senjang. Taman yang dihiasi dengan aneka ragam permainan anak ini setiap hari selalu ramai pengunjung dari kalangan orang tua yang mempunyai anak kecil. Salah satu pengunjung, Ainul Yakin, mengatakan selain banyak permainan anak, taman ini juga tempatnya strategis dan nyaman untuk menemani anak atau sekedar beristirahat sejenak. Tempatnya ini, kan? Permainannya lengkap, terus tempatnya strategis. Dan dingin, rawanya ini dingin, nggak panas. Tempat permainannya banyak. Bersama siapa tinggal? Nama ini sama anak. Putra sama anak-anak. Menurut Bapak, taman ini bagaimana? Sudah bagus, lumayan, agak lumayan. Karena pemainnya agak sudah lengkap. Selain itu, pemerintah terus melakukan renovasi untuk kenyamanan masyarakat Sampang saat berkunjung di Taman Kota Sampang. Ali Muhtar, JTV.